saya minta maaf. Tapi kalau boleh saya nak tanya sekali lagi. Ada apa lagi ke yang saya harus tahu? Eh. Tak perlulah dengan soalan kau, Jamal. Kan aku dah cakap dengan kau. Ikut arahan je. Eh. Kau fikir aku macam kau ke? Buta tuli ikut arahan. Aku pun nak tahu. Eh, kau tak faham bahasa apa? Tuan. Tuan kalau tak bilang saya, saya akan... Akan apa? Okey, okey. Aku ada something else. New missing person case, Aida. Last seen at YCC. Lepaskan aku! We need whatever intel Jamal can find over there. Semua remaja ada kaitan dengan center tu. Betul. Aida pula tak balik rumah. Masa saya pergi rumah dia, ada jumpa ayah dia. Tapi ayah dia macam biasa je. Tak risau ke apa? Sebenarnya, diorang nak ajak awak jumpa siapa ni? The gang. Called the bros. Tak ada siapa yang akan tahu melainkan siapa yang ada kat sini. Investigation dijalankan dengan senyap-senyap. Sebab salah seorang mangsa. Maria, adik aku. Kematian Jasmine dan Melissa ada kaitan dengan kes adik aku. Aku nak korang cari bukti kaitan tu. Tapi tuan, susahlah. Sebab kita tak ada apa-apa link untuk nak akses fail tu. Semua info yang kau nak ada kat dalam fail tu. Jamal, kau teruskan kat YCC. Tapi ingat, buat siasatan secara senyap-senyap. Minta maaf tuan. Kerja semik-semik ni saya tak berhenti tuan. Ikut je arahan. Tuan, tapi Maria ni tak ada kena-mengena dengan kes ni tuan. Walaupun Maria tak ada kena-mengena dengan youth center, dia ada kawan-kawan dekat youth center lain. Dan sekarang kita tahu tempat tu tempat jadi mangsa. The bros tengah target budak-budak YCC. Chris pun baru kasih satu kes perempuan hilang, Aida. Dia pun budak YCC. MO sama seperti kes Maria. Aku syak semua kes-kes ni ada kaitan. Tuan, saya minta maaf. Tapi saya rasa kita patut konsentrate dengan kes yang kita ada sekarang. Kes Maria tu kes lama. Lagipun, Chris yang handle tu kes dulu, kan? Jamal, tugas kita untuk tolong mangsa. Untuk lindungi mangsa. Untuk elakkan ramai lagi jadi mangsa. Kes lama, kes baru bukan isu. Siapa siasat apa pun bukan isu. Kes-kes ini semua tanggungjawab kita. Faham tak? Faham, tuan. Aku nak kau dapatkan seberapa banyak info daripada budak-budak YCC. Dismiss. Eh, bodohlah. Cepatlah. Kejaplah. Aku tengah kecaplah ni. Eh, cepat bunuh dia lah. Eh, aku gerak dulu lah. Nanti aku datang balik. Okey. Eh, dekat belakang. Makan kau, makan kau. Belakang. Ya, yeah, aku dah pakai garbat. Berapa? Biasa, bro. Kau kedekutlah. Eh, bisnes, bro. Tapi aku loyal customer tau. Kau nak lagi loyal? Aku ada barang lain. Kau nak? Tak nak. Member-member kau ada? Nanti aku tanya. Kalau dia nak, aku picit kau. Kenapa? Ha? Kenapa tak call? Handphone mati. Kau pergi mana? Beli makan. Eh, lambatlah.
Eh, rokok. Rokok ke mana? Duit tak cukup. Eh, otak kau lah. Besar kau tekan dekat je kan? Eh! Eh, Kapal! Kau pukul budak ni lagi, aku rembat kau cukup-cukup. Rambus! You okay? Ya, okay. Siapa tu? Boyfriend saya, Naim. Break up je lah dengan orang macam tu. Ah, tak guna punya orang. Saya yang salah sebab terpakai duit dia. Kadang-kadang je dia marah-marah macam gitu. Actually dia baik. Dia sayang saya. Kalau sayang, bukan macam tu caranya. Laki macam mana pun kena hormat perempuan, kena jaga perempuan. Ah, kalau dah start pukul bantai tu, baik angkat kaki, jalan. Nama adik ni siapa? Aida. Kakak. Alisa. Aida tinggal mana? Depan tu je. Mak tahu tak? Aida keluar dengan Naim. Tak. Actually, mak Aida dah lama tak balik. Aida tinggal dengan ayah. Ayah tahu pasal Naim. Kalau ayah tahu pun dia tak ambil kisah. Ayah tak sayang Aida. Dia cakap Aida bebankan dia. Sebab tu Aida kawan dengan Naim. Ya. Habis tu kawan-kawan lain Aida tahu pasal Naim. Aida tak ada kawan-kawan lain. Naim jelah seorang kawan Aida. Carilah kawan-kawan lain. Campur dengan orang lain. Alah, Aida tak retilah. Cubalah. Ah, jadi Aida boleh busykan diri buat aktiviti dengan kawan-kawan. Aktiviti macam mana? Apalah yang buat Aida happy. Macam hobi ke? Aida pun tak ada hobi. Aida pernah dengar pasal YCC? Tak. YCC ni ada organize banyak aktiviti untuk remaja. Kalau Aida keen, datanglah. Kakak pun ada kat sana. Kasih Aida fikir dulu boleh? Thanks eh, Kak. Ya, aku tahu. Kau dah warning aku kan? Jangan cepat Aida. Habis tu, kau dah jumpa dia tak lepas hari tu? Ada. Aku dah warning kan? Ya, aku tahu. Tapi kena reject. Dia reject kau? Ya. Aku pujuk dia. Balik dengan aku. Tak nak. Dalam beberapa bulan, senang je. Dia cari boyfriend lain. Kau kenal budak tu? Tak. Betul. Ya, sumpah. Kalau aku dah tahu kau tipu, siap kau. Sis. Takkan Alisa adik tuan juga? Apa kaitan orang eh? Mat. Ha. Kau tahu tak si Azhar tu kat mana? Azhar. Itulah. Dekat mana sekarang? Kau dah lama tak kontak dia. Tiba-tiba kau cari.
kau tahu ke kau tak tahu ni? Kasih aku time lah. Okay. Eh, Jo. Kalau kau free, turun lah. Main futsal. Yalah, yalah. Kalau aku free, aku turun. Okay, baik. Ya, dorang, dorang. Jalan, jalan, jalan. Aku tak tangkap. Awak nampak penat. Kopi? Biar segar sikit. Terima kasih. Dah makan? Belum. Nak pergi dinner later tak? It's okay. I makan kat rumah. How about I send you home or drop you off somewhere? Tak apalah. It's fine. Anyway, sorry. I ada kerja, but thank you. Okay, sure. Okay, so sekarang tengah nak buat the third slide. So, cuba nak buat sikit macam senang untuk faham. So, you can boleh tengok-tengok lah. Yes, Chris. Just to update, Lily Kita received many calls about contraband syndicate. Jual pada underage teens. Aku will be looking into west side pasal kes contraband ni. Okey, aku suruh Jamal dengan Johari bantu kes ni. Okey, thanks. Puan ada buat panggilan tentang anak puan baru-baru ni? Yes, anak saya. Isa bergaul dengan budak-budak nakal, hisap rokok semua. Okey. Puan kenal budak-budak tu? Yang saya kenal cuma Ami. Dia memang jahat. Dia bagi Isa rokok kontraband sekotak. Tu yang saya marah. Isa ada cakap mana Ami dapat rokok tu? Isa cuma cakap Ami dapat dari budak luar. Dia tak kenal budak tu. Okey, puan jangan risau. We will get to the bottom of this. Team, gather. Kita ada kes baru dari Chris. Rokok kontraband. Kat sekolah, tuan? Yep. Ada orang komplain. Termasuk satu parent. Anak dia sekolah kat sana. Dia komplain sebab satu budak nama Amir bad influence untuk anak dia. Juga dengan kawan-kawan lain. Ajak isap rokok. Aku nak korang siasat and report the findings. Ada soalan? Hello? Hey, aku nak cuba campur dengan budak-budak sekolah tu. Tengok apa aku boleh dapat. Kau biar betul. Kenapa kakak tahu? Eh, tugas macam ni, biar aku je yang buat. Okey? Kau mana tahu cara nak korek benda daripada budak-budak nakal macam tu? Apa pula? Kau kan good boy habis. Confirm tak pernah hisap rokok pun. Patu je kau dah out. Nak macam ni, nak campur dengan budak-budak macam tu. Aku boleh cuba apa? Dah, dah, dah. Jangan buang masa. Kau pergi fokus kat YCC, biar aku yang handle. Hei, hei, hei. Aku boleh buat eh. Kau fikir kau seorang ke apa? So, kau fikir kau boleh buat lebih baik daripada aku ah, dia? Of course.
Okey, big boy. Aku kasih kau chance. Tengok apa hasil kau dapat. Jangan balik tangan kosong sah. Ni, big boy. Boleh ba? Balik. Asap. Go, shoot lah. Lari. Bad. Allah. Aduh. Lagi. Wah, lagi. Oh, baik, Adi. Yes, you. Dah penat. Terus jauh. Eh, power apa kau perimbat sekarang? Biasalah. Ha, Jo, habis aku main header kau tak kira dah. Hey, guys. Lihat jap. Aku jaga keeper pun pancit. Ha, kau gitu je, pancit. Ha, isap rokoklah banyak lagi. Eh, sekarang rokok kontra. Macam mana nak beli? Dulu aku ada supplier ni, satu abang. Kau boleh jumpa dia kat town. Nama siapa? Abang Abu. Yang regular kenal dia. Dia selalu naik motor. Berapa ramai orang naik motor, bro? Okey, kau senang je nak cam dia. Dia kan? Dia suka tinggi kat atas motor, genti-genti rokok, tunggu bayar. Tu dia. Alright. No problem. Hey, jam, game ber. Eh, boleh je. Eh, jap. Kau tak pernah? Ha, kita lagi tak apa. Kita kasi Joe keeper, jadi kita rembat dia, jam. Eh, Ya. Dah. Jo, cepat. Ah, yeah, I think so. It's usually very late, but I think it's over there. Oi, Amir. What's up, bro? Selamat jam. Macam? Eh, semalam kan, aku main satu game ni. Gila cry. Girik gila. Tak tidur lah ni. Confirm tak tidur ni. Confirm lah. Eh, esok sekolah sih. Habis nak kena tidur siang. Net lah, tak sekolah. Eh, got money? No, I don't. Ayo. Itu we buy snacks lah. Kan. Hai, Alisa. Sorry, saya ada hal sikit. Okay. How are you? How are you feeling? Awak masih terfikir bersama Maria ke? Doktor pernah dengar Aida cakap pasal satu orang ni tak? Nama dia Rahman? Tak. Alisa. Saya sini sebenarnya untuk awak cakap pasal diri awak. Bukan pasal orang lain, okey? Tapi saya takkan tenang selagi Aida tak balik-balik. Saya nak tahu apa jadi dengan dia. Awak dah buat polis report, kan? Saya tahu. Tapi polis mesti ada banyak kes lain, kan? Kalau saya dapat ada info, why not? At least boleh tolong. Okey, ini nasihat saya. Biar polis handle. Saya takut kalau awak masuk campur nanti akan kacau investigations diorang. Awak fokus je dengan diri awak. Boleh? Kita mulakan. Okey, Alisa. So, macam mana awak punya tidur so far? Berapa jam awak dapat tidur semalam? 4-5 jam je. Saya masih ada mimpi buruk tentang Maria. Alamak, saya mesti dah. Eh, tolonglah. Eh, Mamat, tolonglah. You still have this, what you mean? Kalah. Tak apa ni, baik kita.
Jamal, datang tak? Martial Arts Class. Oh ya ya. Okey okey okey. Sorry, saya on the way nak pergi sana. Okey okey. Bye. Thank you. Jumpa next time. Bang, ada lighter. Nowadays, rokok mahal eh. Paksa isap gulung. Biasalah, memang mahal lah. Nak buat apa? Tapi aku tanya kau eh. Kat daerah sini, kau tahu tak kalau ada lubang untuk kontrak? Kalau kau betul-betul nak, aku boleh kasih kau. If you're really interested. Cam, business? Baik. Kalau tak ada orang kacau, baguslah. Lepas tu kalau stok habis macam? Members on delivery apa? Tak juga. Tengok timing. Malam-malam buta lah ni, confirm. Not really malam. Selalu pagi. Kalau pagi, orang tak ada perasan. Pakai otak juga eh korang. Mestilah. Nak buat bisnes apa? Okey. Papa aku cari kau kat sini ah. Boleh. Kau reja aku kat sini. Actually kat sini banyak kelas yang interesting eh. Told you. I dah nak join kelas apa? Okay, untuk yang nak aktif boleh join aktiviti keluarkan beliau. Macam kelas ni. Kakak pun ajar kelas komputer. Oh. Untuk yang nak duduk-duduk pula ada kaunselor. Boleh ajak berbual-bual. Alah, buat apa nak berbual dengan kaunselor? Kak Lisa kan ada. Boleh chit-chat, boleh dance. I dah pun minat dance tau. I dah rasa I dah nak join kelas dance lah. Kelas ni paling best. Ya ke? Kenapa? Sebab kakak instrukturnya. Okey, okey. Kalau Aida nak join kelas kakak, Aida kena tunjukkan apa yang Aida boleh buat. Boleh? Boleh. Okey. 3, 2, 1, go. Ooh, wow, wow, wow. Oh. Cute. Okey, sekarang cuba ni. Okey. Macam? Swag. Pose. Okey, I try eh. Ta 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 ta. Wah, wah. Woo, nice. Pose. Not bad. Okey, now. Kita try the dance routine eh. Okey. Lek sini. Okey. 1 2 3 go. Ha. Okay, jump. 1 2 3 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 8 3 1 and 2 3 and 4 5 and 6 good.
Dua, bos. Ya, dua. Dua. Okey, thank you. Have a good night, bos. Okey. Ui! Eh, kau nak pergi mana? Ha? Polis! Supplier siapa? Lepaslah! Supplier siapa? I only sell to people I know. Okay, aku tak tanya kau pasal customer kau lah. Aku tanya kau pasal supplier. Supplier siapa? Okey. Kau cari Umar. Umar siapa? Okey, kau dengar sini. Kalau kau tak nak duduk dalam buat selama-lamanya, kau baik dengan aku. Macam mana aku boleh cari si Umar ni? Kau faham tak? Okey. Okey. Go. Use your IQ wisely, go. Lagi. Flap. Jangan. Ridiklah, bodoh. Eh, aku cakap kau buat, kau jangan sibuk bodohlah kau. Siapa? Kau main gini, ai. Eh, sibuk ada tu. Tak ada tempat lain ke apa? Abi, nak tukar tempat. Ya, duduk jelah. Eh, habis tu dia tu macam mana? Ah, kejap lagi mesti dia pergi punya. Ini budak. Come on. Eh, nak bilang satu dunia ke apa? Sorry, kuat sangat eh? Sorry. Tak apalah. Dingin aku dengan Timon lah. Aku meripik betul lah. Ni, korang main Demon Vendetta? Tak. Kita main Burial Cry. Alamak, kita main Burial Cry. Itu game dah lama, dah basi bro. Boring tau. Boring. Power apa? Power ke apa? Tak ada challenge memang tu game. Tu game untuk adik-adik yang main. Eh, hey, kalau korang nak coin ataupun kredit, add aku punya username. Eh, baik ke? Boleh lah. Boleh. Nah, username. Lek. Atas tu. Ha. Ni. Korang kau kopi lah. That's the guy. Dia jual kat budak bawah umur? Dia kata dia cuma jual dengan orang yang kenal je. Hi Chris, berita baik untuk kau. Okay, what is it? Johari dah dapat dalang kontraband tu. So, tim kau dah dibuat arrest. Bagus. Thank you. Jamal ada update apa-apa, tuan? Belum lagi. Dia senyap je. Big boy. Kenapa macam langkabut je? Lupalah. Aida ada janji kawan lain. Siapa? Naim? Bukan. Aida dengan dia dah history, okey? Dah tak ada apa-apa. Betul. Betul. Then, your boyfriend, eh? Tak tahulah. It's too early to see. Thanks, Aika, for saving me the other day. Kalau tak, tak tahu apa yang dah jadi sekarang. Aida pergi dulu, eh? Thanks, Aika. Thanks for lunch. Take care. Okay, bye. Bye. See you. Thank you.
lama dah tak kalah. Okey. Kau nak serang kalah kan? Alright. Kau dah ada apa-apa? Aku ingat tak tahu. Ha? Okey, tak apa. Anyways, aku dah dapat korek banyak information dah. Korek apa, bro? Hey, kalau kau nak tahu kan, aku dah dapat join dengan budak-budak online gaming tu. Hello. Kau fikir kau seorang je apa boleh gaul dengan budak-budak remaja? Ha? Setakat online game je. Tak ada apa-apa lah, weh. At least dengan kontak aku, aku dah dapat track orang yang jual kontrak tu, bro. Syabas, kau power. Kau cakap apa tadi kau tak pernah kalah. Kau try lagi. Ijah. Macam mana YCC? Okeylah. Macam biasa. Ramai remaja-remaja sekarang perlukan bantuan. Masyarakat kita perlukan orang macam kau. Biasalah. Betul kan? Tak semua orang yang nak kerja dengan remaja, dengarkan masalah remaja, selesaikan masalah remaja. Betul? Tapi kadang-kadang diorang sendiri yang cari masalah. Macam kes yang merokok ni. Ha? Dahlah merokok. Lepas tu underage. Beli pula daripada supplier yang haram, kan cari naas sendiri. Jadi apa yang kau buat untuk tolong diorang ni? So aku conduct anti tobacco education kat YCC. Okey. That's a good start. Yep, quite effective. So kau kalau ada budak-budak dengan kes macam ini, kau hantar je kat tempat aku. Budak-budak tu manalah tahu. Diorang beli je. Kita kena cari puncanya. Aku ada satu orang ni. Kau tahu kan pasal the dark web? So, benda-benda macam ini diorang deal kat dalam. Kau boleh link dengan aku? Aku boleh check dengan informer aku, tengok apa lead dia boleh kasih. Thank you. Baguslah kau. Ada sifat kemasyarakatan. Ada sifat ingin membantu. Macam cikgu lah kau ni. Di, tangkap ni. Kemat. Aduh, sikit. Dah rest dulu lah. Asyik kasi skor je. Boring lah. Okey, bagi Chan. Haus aku. Kau ingat tak aku bilang kau pasal Abang Abu? Dia kena tangkap lah. Bukan dia seorang tau. Si supplier dia, Man, pun kena juga. Kau betul? Aku tipu apa aku dapat. Anyway kau sempat beli rokok daripada dia? Okey lah. Cukup lah. Cukup? Apa yang cukup, Jo? Main lagi dah, mamu game. Aku nak rembat, aku belum puas lagi. Kirim salam lah, lupa rembat. Ini ya. Cam, Mat. Kau dapat cari Azhar apa? Jo, kau fikir senang apa buat kerja ni? Kau relax lah. Rasa good time sikit. Kalau aku dah confirm, tu aku ambil kau. Alright. Aku ciao dulu. Okay. Nanti aku turun. Aku dah kerja lah sikit. Okay. Alright. Ciao, guys. Ciao, bro. Si Joe ni kerja apa? Asyik busy je. Tu lah. Aku tak pasti, bro. Dah, dah. Ciao. Nampak tadi? Dia apa? Malas aku nak lain. Gila lah ni. Dah, kau jangan sorang loser memang betul. Kata lepas ni kau bukan kalah, kau sikap. Yes. Asyik bang kau. Kerak jap. Gentai boleh kalau nak balik. Tapi kau nak balik aku nak pergi depan je lah. Nak sakut jap. Ni. Kita pun ada.
Mana korang dapat ni? Kedai lah. Kau jangan nak awal eh. Ini kedai tak lepas. Kau pergi bapak kau punya IC ke apa? Repek je. Nah, dulu pun aku dapat supply dekat town center. Sekarang dia dah kena tangkap lah. Bila? Baru-baru juga. Tu yang aku kena beli rokok mahal. Berlubang aku punya poket. Faham. Ni, kau ada supply tak? Kau ada share. Lah, takkan benda gini pun kau nak lokeh. Ha? Kau jangan tengok orang, buat bodoh dengan orang. Share dengan aku je. Ha? So, macam mana kes human trafficking tu? Kau ada dengar apa-apa tak daripada adik bangun kau? Aku baru dia dapat ni. Mungkin ada geng yang terlibat. Mana punya? Aku tak boleh kasih kau the details lah. Bro, aku ada firasat. Adik aku Maria kena culik pasal human trafficking ni. So, please, kasih tahu aku. Sorry, bro. Kau tukar protokol. Ya, Jamal. Tuan, saya nak dekat breakthrough pasal kes kontraband ni. Go on. Saya baru start campur dengan remaja-remaja gaming dan ada satu budak ni nama Amir. Dia dah bilang saya siapa supplier dia. Jamal, kalau kau dapat any concrete info, kau update aku. Baik, Tuan. Eh, Ram. Stok sampai, kau pun message. Timing cantik betul lah. Kau pun pandai jaga customer. Sekejap-kejap update. Itulah. Kopi rokok ni kira adik-adik punya level lah. Kalau abang-abang punya level, kau kena try yang lain. Kena up sikit. Mana ada duit? Kalau rokok lagi mahal, aku tak mampu lah. Saya cakap pasal rokok. Ini barang lain. Dia pergi aku cakap kau. Malas. Tak nak ah. Tapi aku ada member tau nak beli pada kau juga. Kau accept customer baru tak? Boleh percaya ke tak ni? Kau jangan friendly sangat ah, iklankan aku kat orang lain. Taklah, dia ni aku dah anggap macam pangkat abang lah. Dia pun dulu ada supply juga. Tapi sekarang supply dia dah kena nap ah. Okey. Kalau kau percaya, aku percaya. Abang lu abang gua juga. Okey. Kau visit. Ni aku kawan Amir ah tadi lepas nombor kau. Ni kau ada supply? Okay, lepas aku try dulu. Aku boleh tukar tenlah.
Okay, thanks. So, kita nak makan apa ni hari? Ije, sate. Ije, sate kan? Ha, ya, sate-sate. Kat mana? Ikut je. Okay, boleh. Okay, seatbelt. Okay. Alright, let's go. Bawa you tempat best. Wah, tak sabar ni. First time. Okay, let's go.